Halo guys, aku akan unboxing headset Realme Bluetooth. Kita akan membuka paket ini ya guys. Ya, ini paketnya belum saya apa-apain, belum dibuka tentunya. Belum dibuka. Kita akan buka dengan pulpen dengan alat seadanya dulu, karena ini unboxingnya dadakan banget. Saya bukan pulpen dan saya bukan face tab, karena kalau suara aslinya tuh bising banget karena pagi hari, waktunya pun repet. Ya, ini tampilan dalamnya. Tuh, ini saya skip dulu karena HP saya jatuh saat unboxing, gambarnya pun jelek kalau saya tampilkan dalam video ini tuh kan. Ini jatuh di bawah. Ya, ini guys tampilan dari headset Realme Bluetooth-nya. Bagus ya, bagus. Ini agak kebuka sedikit karena ada buka sedikit. Bagian bawahnya saya congkel. Dan ini kardus dari headsetnya. Ini guys kardus dari headsetnya Realme. Oke, bagian lain saya akan coba buka. Dan dalemannya pun lihat dalemannya dulu guys. Sorry ya guys, ketar karena saya tidak pakai tripod saya pun rusak. Ini dicabut dulu. Sorry ya guys, tempatnya berantakan. Ini sudah hidup, asetnya saya hidupkan. Ini saya sudah hidup ya guys. Ya, ini untuk chargernya micro USB. Micro USB untuk headsetnya bagus, berfungsi dengan baik. Ya, dia yang bergedip. Saya coba mematikannya dan menekan lama. Kencet saat aku mengambil setnya guys. Sorry guys, berantakan banget. Ya, di sini ya seperti biasa isinya ada headset dan kabel chargernya. Juga micro USB untuk batch-nya sendiri bagus banget tuh Realme. Dan untuk sellernya recommended pad tuh bahan dari ini solid ya guys, tidak ringkih, tidak berat. Saya hankan voice note karena rame banget, penuh suara. Ya udah guys, sampai di sini aja, bye bye.